Dua terdakwa perkara dugaan korupsi pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi Melawai Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2019 menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi. Jaksa penuntut umum Kejari Tanjung Jabung Barat menghadirkan 5 orang saksi di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Dua orang terdakwa kasus dugaan korupsi pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi Melawai Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2019 yakni Ahmad Muslim selaku pihak yang melaksanakan pekerjaan dan Edi Sunardi pejabat pembuat komitmen atau PPK menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi. Jaksa penuntut umum Kejari Tanjung Jabung Barat menghadirkan 5 orang saksi di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi pada 13 Juli 2022. Kelima saksi tersebut, Ahmadi, Suryadi, Amiruddin, Satria, dan Karnano, dimintai keterangan untuk terdakwa Edi Sunardi, pejabat pembuat komitmen atau PPK proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tanjung Jabung Barat tahun 2019 bersama Ahmad Muslim, kontraktor pelaksana. Dalam sidang, saksi Amiruddin mengaku diminta oleh terdakwa Muslim untuk mengurus berkas pelelangan. Namun soal pekerjaan di lapangan, ia mengaku tidak tahu menau. Sedangkan saksi Karnano menerangkan sebelumnya ada pekerjaan di Melawai. Dirinya sudah ditawarkan sebagai kepala subkontraktor oleh Muslim dengan menawarkan perjanjian 70% dari nilai kontrak yaitu dari 3,6 miliar rupiah sesudah menang lelang. Namun kesepakatan menjadi 62% dari 3,18 miliar rupiah bukan 3,6 miliar rupiah. Awal pekerjaan dimulai di tahun 2019 dan pekerjaan tersebut terselesaikan, namun saksi merasa dirugikan dikarenakan pekerjaan kekurangan anggaran sehingga pada akhirnya saksi lepas tangan. Terkait pekerjaan memang selesai dengan cara Muslim mengerjakan menyuruh atau melakukan subkon kepada Pak Karnano alias Pak Yono dengan nilai 62% dari kontrak yaitu sekitar 1,9 M untuk mengerjakan pekerjaan itu. Nah, dan juga sudah jelaskan, jadi dia mengerjakan hanya berdasarkan uang yang ada dan gambar yang dikerjakan karena tidak berdasarkan tahu. Sedangkan Indra Armendaris, kuasa hukum terdakwa mengatakan, ketika pekerjaan tersebut tidak selesai, Muslim bertindak menutupi kekurangan anggaran tersebut hingga pekerjaan selesai. Muslim cuma kerja Nano cuma kerja 62%, gitu kan? Tapi ternyata dalam pelaksanaannya tidak cukup dengan 62% itu. Ya, angkat tangan Nano ini tadi, maka Muslim backup kekurangan-kekurangan itu sehingga proyek ini selesai. Artinya subkon itu jadi tidak ada mengikat. Karena kalau mengikat berarti selesai hubungan si Muslim sama Nano di 62%. Iqbal, JEK TV, melaporkan.